amazing ya. Tetapi mungkin harus bagaimana mengelola ini. Objek ini kan memang sudah diberikan oleh Allah, oleh Tuhan, menjadi kekayaan daerah ya. Tapi bagaimana kita pemerintah itu untuk mengelola ini semua. Jadi tidak hanya sekedar ini objek ya didatangin, tapi bagaimana seluruhnya ditata kelola, manajemen yang baik dari pemerintah. Pasti nantinya ini akan lebih terkenal dibanding sekarang. Apalagi ini kan ikon ya, Sekadau adalah bumi Lawang Kuari. Ketika orang ingin tahu Lawang Kuari itu apa, orang kita bisa jelaskan. Pintu batu. Tapi ketika orang sampai di sini, nah biasanya begitu sampai di destinasinya, oh gitu, tidak dua kali. Nah sebetulnya kan kita harapkan bisa pengunjung yang datang menjual ini, menginformasikan ini, itu sebenarnya yang menarik, harus kita bangun, harus tata kelola. Nah ini kan masih sambungan tadi ya, kita ada pelatihannya di editnya nanti, karena undang-undang banyak cerita batu kan. Ini batu namanya Lawang. Di Sintang ada batu namanya Bukit Kelam, itu sebuah gunung batu. Jadi sebetulnya objek pariwisata batu itu ada beberapa. Di luar negeri juga ada batu gitu kan. Nah tetapi yang sifatnya Lawang, yang ternyata ini goa bisa ditelusuri, itu kan jarang. Nah kalau ini bisa kita kelola, sebetulnya ini kan memberikan dampak untuk ekonomi masyarakat, bukan hanya untuk pemerintah kabupaten. Ya, jadi mudah-mudahan nanti dapat kita komunikasikan mungkin dalam apakah itu MGD, apakah dalam seminar, agar bisa mendapatkan masukan-masukan dari banyak pihak atau pemerhati wisata yang dapat memperkaya bagaimana pemerintah Kabupaten Sekadau dalam mengelola objek-objek wisatanya yang sangat kaya dengan objek wisata alam. Anugerah itu kan sudah ada, tinggal bagaimana kita mengelolanya. Itu kan tidak bisa dibiarkan hanya bentuknya batu seperti ini, tapi apalagi yang harus kita benahi agar menjadi suatu objek wisata yang menarik minat wisatawan, bukan hanya mungkin di sekitar Sekadau, tapi jauh, orang-orang jauh di luar Sekadau.